Kembali lagi sama gue ya. Gue hari ini bakal main di Sword of Mine. Dan ini storyline-nya Bruno, Marco, sama Pavle ya. Gue pakai Marco untuk scavenge-nya. Scavenge, ya itulah. Untuk nyuri lah. Ini gue ke semi-detached house ya. Equipment-nya lu butuh banget crowbar. Karena ini bahaya dan melibatkan pembunuhan. Jadi yang mungkin gak suka game-game kayak gini, boleh di skip aja sih. Kalau ada yang penasaran dan bingung pas pertama main gimana caranya dapat barang banyak di map ini, gue tunjukin. Oke, loading. Oke, jadi langsung mode crowbar ya. Langsung crowbar dipencet ke sini, bikin suara pokoknya berisik sampai ada yang ke bawah, terus ngumpet di sini, tunggu dia ke bawah. Tungguin. Kalau dia udah ke bawah, tuh tak tak tak. Agak sadis sih ya, gue tahu. Terus kalian harus ini nih. Tuh, ituin dia sampai dia ke bawah juga. Dia bakal ngelihat saudaranya. Oh tidak. Kill. Ambil barang-barang mereka. Iya, gue tahu sih agak, bukan agak sih, emang sadis sih. Bukan agak lagi deh, sadis. Oke, nggak ada apa-apa, bagus. Gue kira ada sesuatu. Oke, kalian lihat di sini, nggak ada apa-apa. Pakai mode crowbar, di ituin. Jangan langsung ke sini karena dia bakal ngedengar lu secepat mungkin. Jadi ke sini aja, masuk, ambil yang lu perlu. Gue grab all aja. Gak bisa. What? Wah, gue nge-lag. Gila, ntar bisa nge-lag begini. Maaf, tadi ada kesalahan teknis, tiba-tiba nge-lag HP gue dan game-nya nge-freeze gitu, jadi langsung mati. Ini kita yang tadi grab all semua. Terus lihat di sini dulu, cek kondisi. Terus kalian lihat di sini. Oke. Okay. Oke, agak maka ke atas, perdengerin aja suara kalian. Langsung ngumpet lagi, pakai mode crowbar lagi. Dan kalau udah deket, lah. Oke, kita ulangi. Kita ulangi, bikin dia berisik lagi. Nah, ngumpet lagi. Tunggu dia ke bawah. Nutup pintu doang dia tadi. Aduh, gimana ini? Oke, pokoknya tunggu dia kesini aja. Kayak tadi yang kalian lakuin. Nek. Cetak. Cek lagi apa yang ada di dia. Kalau ada pistol, bagus. Ambil aja. Sadis banget ya. Iyalah, itu sadis banget. Kok mainnya sadis sih kamu, gitu-gitu. Ya, ini gimana ya, walaupun sadis, agak seru sih, bukan agak sih, seru sih. Entah kenapa seru. Oke, ke atas, kita ke atas. Kita ngumpet pokoknya.
ngumpet deh dia ke bawah. Nice. Ke bawah ketahuan guys. Oke. Okay. Ngumpet lagi. Pokoknya sampai tunggu dia kesini dan cetak dan ambil shotgun. Itu ini gue baru naik kedua loh dan gue dapat shotgunnya. Parah banget, aduh gue kasihan. Maafin, ini soalnya game survival jadi gitu. Gue gak bisa berkata-kata juga sih. Ini gue ngakuin ini parah banget. Dan ambil aja barang-barangnya. Sedih banget sih. Gila. Gue gak tega. Pokoknya ambil aja. Kalian boleh sih sendiri, apa tuh, tanpa ngebunuh juga boleh aja. Gue gak nyatin ini ya. Kalau kalian sih juga boleh. Aduh, gue gak jelas. Speechless gue anjir. Aduh. Ambil semuanya pokoknya. Dan overall sih gitu aja sih. Gak ada yang spesial lagi. Dan pulang. Soalnya kalau kalian, pokoknya itu jam yang di naik 2 yang pojok kiri atas itu, kalau kalian waktunya sampai habis, kalian pulangnya susah. Jadi lebih baik balik. Dan udah sih segitu aja. Dan maaf kalau sadis banget ya, soalnya ini game memang ya gitulah. Ya udah gitu aja. Terima kasih udah yang mau nonton. Kalau kalian suka, like dan komen. Terima kasih pokoknya yang nonton, like, komen dan share. Bye bye.